ini sekaligus membuktikan bahwa saudara WS masih hidup dan tidak hilang di Kalimalang. Sudah kita tetapkan 4 tersangka, di mana 3 tersangka dapat kita amankan dan 1 waktu itu masih jadi DPO. Dan pada saat ini kita informasikan bahwa DPO atas nama saudara WS tersebut sudah berhasil kami amankan di Polsek Cikarang Pusat. Jadi semuanya sudah dapat kita amankan. Ini sekaligus membuktikan bahwa saudara WS masih hidup dan tidak hilang di Kalimalang.